Hai Cat Lover Indonesia, untuk mendapatkan video menarik seputar kucing, silahkan subscribe channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cat Lover, sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Dan video kali ini kita akan ngebahas tentang 7 kucing terpopuler di tahun 2021. Apa aja? Simak videonya. Kucing Persia, identik mantel bulu panjang yang indah. Persia hadir hampir semua warna. Dikenal wajah datarnya jika dibandingkan dengan ras kucing lainnya. Kucing Persia menjadi salah satu ras kucing paling populer selama beberapa dekade. Kucing Persia ini harus dirawat dengan teratur. Jika tidak, akan seperti banyak ras kucing lainnya. Persia ini lemah terhadap penyakit ginjal dan jantung. Persia ini dikenal sebagai Persia Longhair, kucing Iran, dan kucing Shirazi. Dinamai menurut kota Shiraz, Iran, karena kucing Persia awalnya dibawa dari Iran. Siamese, terkenal sejak abad ke-19. Kucing jenis ini awal mula dari negara Thailand. Kucing Siamese sudah banyak menciptakan jenis ras lain, yang termasuk Himalaya, Sphinx, Oriental Shorthair. Kucing Siamese atau Siam memiliki ciri tanda berbeda, disebut titik, karena di bagian pewarnaan di wajah, telinga, kaki, dan ekornya. Ada juga kucing Siam yang tidak memiliki titik. Ada juga kepala berbentuk apel dan tubuh lebih besar, dan kepala lebih besar dan tubuh ramping. Maine Coon berasal dari negara bagian Maine di Amerika Serikat. Maine Coon ini adalah kucing raksasa yang lembut. Maine Coon pemburu yang hebat dan tetap menjadi salah satu ras kucing paling populer. Maine Coon memiliki jari kaki ekstra yang disebut polidaktilisme, karena membuat kaki Maine yang sudah besar semakin besar. Maine Coon klasik, kucing coklat, tetapi jenis ini bisa datang dalam hampir semua warna. Kucing Bengal adalah keturunan keempat dari hasil persilangan antara kucing American Shorthair dengan kucing Asian Leopard. Kucing ini berasal dari California, Amerika Serikat. Meskipun tergolong kucing hutan, tetapi ras Bengal termasuk hewan yang banyak digemari dan dijadikan hewan peliharaan. Kucing Abyssinian dari Ethiopia. Kucing Abyssinian memiliki bulu ogoti orange atau merah yang khas. Bulu ogoti karena ada garis-garis yang mencolok dan gelap pada setiap bagian rambut. Menyajikan tampilan unik pada jenis kucing ini. Abyssinia ada juga berwarna kayu manis, coklat kekuningan, dan biru. Kucing Sphinx, dahulu bernama Canadian Hairless, adalah salah satu ras kucing yang memiliki bulu sangat pendek dan sedikit sekali. Jika dilihat sekilas, kucing Sphinx tampak tidak memiliki bulu sama sekali. Tetapi, jika diamati lebih seksama, tubuh kucing ini ditumbuhi rambut halus di beberapa bagian, seperti di telinga, kaki, ekor, dan di dekat organ kelamin. Kucing Sphinx juga sangat aktif dan agresif loh. Kucing Ragdoll. Kucing asli California ini dikembangkan oleh Ann Baker pada tahun 1960-an. Dikenal karena sifatnya yang ramah dan penyayang. Ras ini menikmati semua jenis interaksi dengan manusia. Anabul ini juga bisa belajar untuk datang saat dipanggil loh, akan jatuh ke pelukan pemiliknya dan cenderung lemas saat digendong. Itu dia Cat Lover, 7 kucing terpopuler tahun 2021 yang sebentar lagi akan berakhir. Kucing mana nih yang menjadi favorit kalian? Nantikan video selanjutnya. Terima kasih Cat Lover Indonesia sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ya. Dan jangan lupa share videonya. Oke guys, ditunggu subscribe-nya ya. Thank you very much.